siapa sih nelpon? Udah tahu Android nonton berita. Hah? Manda video call. Manda, apa kabar, Man? Hai Anwar. Ah, Manda kangen banget nih sama Anwar. Sama Manda. Manda juga kangen banget sama Manda. Eh Manda, itu di belakang Manda apaan putih-putih? Salju ye? Iya Anwar, tuh lihat. Ih Manda, yaudah nanti Anwar bawain sirup ya ke sono, Anwar kirimin. Anwar bisa aja nih. Oh iya Anwar, maaf ya Anwar, Manda baru ngabarin sekarang sama kamu. Soalnya nih Anwar, Manda sibuk banget. Ngurusin sekolah sama ngurusin papa. Iya Manda, gak ape-ape. Eh, by the way, gimana kabarnya Papi Mister? Alhamdulillah Anwar, udah baik kan? Alhamdulillah, berarti Manda kesini lagi kan? Belum tahu Anwar, lihat ntar aja ya. Ah, Manda, Anwar tuh kangen banget sama Manda. Anwar tuh I miss you. Kita udah lama nongteng-nong sih, Manda. Long time no see, Anwar. Itu maksudnya, Manda. Da, rumah yang gede di ujung gang sono, Da. Katanya abis kerampokan, Da. Iya, Pemuna. Abis ya isi rumahnya. Ih, jadi serem ya, Da. Iya. Ih, kenapa jadi gak aman gini ya? Tempo-tempo. Lagi pada ngomongin Cupi ya? Ih, siapa sih yang ngomongin Cupi? Kita lagi ngomongin perampokan. Mana perampok? Ih, Cupi mau ngumpet di belakang lemari aja. Hah? Cupi! Gua bukan lemari! Ah! Ini teh kulkas dua pintu. Tidak, gua karungin nih. Maaf kok. Kayaknya bener, dia ngedengar kita mau ngerampok. Ya bang, kita harus bungkam tuh cewek. Ya bener. Cupi, Ida, udah dulu ya. Gue mau nagih kredit-kreditan gue, ya? Iya, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Cupi, ayo mau tutup warung dulu. Belum sholat zuhur, ya? Ih, kok pada gitu sih? Cupi kan jadi gak ada teman. Yaudah, kalau kayak gitu Cupi mau pulang aja. Ya udah pulang, Gih. Ayo kita ikuti. Ya, Bang. Dimas, Dimas, kayaknya Mbak Cupi itu pengen disakitin, Dim. Ya udah, kita tangkap aja yuk. Eh jangan, Dim, aku takut. Mendingan kita kasih tahu Mbak Cupi aja. Ayo, yaudah yuk. Oh ya Anwar, tapi Manda juga kangen nih sama Rohaya, sama Fatima juga. Pokoknya sama semua teman deh. Manda, Anwar jadi sedih. Manda ya? Manda, Manda. Manda, Manda. Eh, halo Ibu. Manda, ini salju ya? Iya. Eh, kalau kesini bawainnya dua kresek. Buat Bu Le sama buat Pak Ime, ya? Ih, Mami. Kan Roy mau belum seliur sama Manda. Manda, laporannya ntar lagi aja ya. Anwar cari tempat yang enak dulu, yang nyaman. Habis Anwar bete, di sini banyak banget yang gangguin, Manda. Deh. Yaudah, Anwar. Udah, Anwar. Dadah, Manda. Anwar, kok dimatiin sih? Kasihan Manda kan internasional. Lumring nih. Nanti kalau tagihannya gede gimana? Roaming? Itu maksudnya. Eh, tapi kan Mami masih pengen salju. Ya udah, kalau Mami mau, telepon pakai HP Mami aja. Nggak mau, mahal. Oh iya? Lagian Mami nggak ngerti caranya kok. Tanya dong sama tetangga. Mbak Cupi. Buaya, buaya. Ih, apaan ini teh? Di mana ada buaya? Bukan, Pak. Pokoknya ini bahaya. Ayo, buaya. Ayo. Ih. Kemana tadi tuh cewek, Bang? Kayaknya ke sono, no. Ayo, kita cepetan. Ah, aman.
buayanya? Tadi ada buaya, mana? Bukan buaya, Mbak. Perampok. Iya, Mbak. Benar. Tadi dua orang yang lewat itu perampok yang pengen ngerampok Mbak Cupi. Oh, atuh serem ya. Hei, jangan ngumpet lo. Tim, gimana ini, Tim? Jangan coba-coba kabur, ya. Ayo lari, Mbak Cupi. Ayo lari, Mbak Cupi. Dimas, tete capek. Tim, gimana ini, Tim? Orangnya dah deket. Kamu ini cerewet, loh. Mbak Cupi ini lagi capek. Tapi, Tim, orangnya, itu, orangnya. Kemana kalian, ya? Dimas, ayo kita lari. Udah telat. Tim, gimana ini, Tim? Bentar ya, Om. Bentar. Apa kalian? Bentar. Apa? Ayo lari, Pak. Ayo lari, Pak. Lek. Anwar, gimana? Udah dapat tempatnya belum? Iya, Man. Sekarang udah aman. Nggak bakal ada yang gangguin lagi. Iya, Man. Wah, suara Manda itu. Betul, Bet. Soklah, kita nimbrung, atuh. Ayo. Ya. Manda! Hai, Ayang Manda. Babang Ucok di sini. Hai, Ucok. Jadi kangen kalian semua nih. Oh iya, Asep mana? Asep teh di sini, Asep. Hai semuanya. Wih, Manda, udahan dulu ya, Man. Di sini banyak banget laler yang gangguin. Bikas toh kagak lu? Si Anwar manggil kita laler. Padahal kan kita tiga bumbang gagah. Masa sih, Nek? Cek. Main gendang-gendang aja lu. Lu sangka gua topeng monyet. Nyanyi sekarang kan, Bang? Bukan gua yang nyanyi, lu penyanyi lagi dandan. Repot banget lu, pade. Pemain gendang matanya melotot begitu, mau loncat mata lu. Tenang aja. Mersi, penyanyi itu yang penting suaranya, bukan dandanannya. Nah ini. Susah kalau ngomong sama orang yang udah ngerti tentang sistematika performa pidu wanita. Suara itu emang penting, tapi performa itu lebih penting. Bukan begitu. Bang Upi, siapkan. Tuh buruan, bersiap ditungguin loh. Si. Apa aku gak salah denger? Lah kok aku yang disalah-salahin? Lah kok aku yang diburu-buru? Mas Opi kalau pengen gak lama itu, ya aku yang harusnya disewain makeup artist. Jangan terus aku direpot-repotin kayak gini. Ntar gue sewain lu truk molen buat ngegiling lu. Buruan tuh gue dopong nih. Kalau gue gak kuat, gue bawain kurung batang. Apa kui? Kui itu buat bak mayat. Lep, kok dipikir aku jenazah? Tahu agelap. Bukan buruan. Bisa aja nih spanduk pecel lele. Lipen stipnya begitu, kayak serawan blon baik. Apa iya? Biasanya deh buruan lo nyanyi. Ayah kenapa? Gue gak apa-apa kok, War. Gak apa-apa kok, mukanya sedih begitu. Hah, Manda? Sekarang udah aman, Man. Buat kita yang ngobrol. Wah, ada Rohaya juga ya? Iya, ada Ayah. Ayah, Manda. Pemen pen lo, gue mau ngomong sama Manda. Udah sana lu jauhan dikit. Ih, Ayah bikes deh. Masa diambil? Udah sana. Loh, Ayah kenapa? Kok mukanya sedih kayak gitu? Gini, Manda. Si Arul udah punya pacar baru. Wah, bagus dong kalau kayak gitu. Loh, Ayah cemburu ya? Gimana ya, bukannya cemburu sih. Cuma gue kasihan aja lihat si Arul. Kayaknya tuh dia gak bahagia sama pacarnya. Gue pengen bantuin, cuma gimana ya? Kalau menurut Manda nih ya, Ayah tuh ngomong langsung aja ke Arul. Tanya, emang ada masalah apa? Biar Ayah gak penasaran lagi. Gitu ya. Ya udah deh, ntar gue coba ngomong sama Arul. Ya. Ayah, udah dulu ya, Ayah.
Ini Manda udah jemput. Iya, ya udah. Salam ya buat Madam Sis. Oh iya, semoga papa lu juga cepet sembuh ya. Amin. Iya, Ai. Makasih ya, Ai. Oh iya, salam juga buat Anwar. Dah ya. Dah. Nih, Manda. Ih, kok mati sih? Bikes banget deh. Rasanya tempat yang aman buat Andro sama Anda ngoblor. Bang Opi, hah? Bilangin Mercy, suruh cepetan. Iya, iya, iya. Eh, Mercy, cepetan long do. Tatal totol, cakep kagak kayak celepuk lo. Sik, sasi, sasi. Don, Dimas, ini tuh kita mau kemana tuh? Waduh, Mbak. Orangnya masih ngejar. Ya udah, kita ngumpet sini aja ya, Mbak. Ayo, Mbak. Ini lo tinggal finishingnya. Pabrik mobil lo finishing lo. Ini udah ditungguin sama dia. Dia udah nyamperin. Bagaimana, buruan. Sakis. Oh, ini penyanyinya ya? Eh, nyanyi, Mbak. Saya tuh nyanyi. Iya, lagu yang biasa. Ayo, ayo. Waduh, gawat. Gimana nih kalau udah begini nih? Kita samperin aja, Bang. Yaudah, yuk. Suara yang nyanyi. Semua karena asyik berjoget. Tapi lu kan masih di sini. Bukan aku. Wah. Lah kok Mbak Cupi? Mbak Cupi, aku berdua nih tanya. Bakal dapat untung besar. Joget lo. Mbak Cupi. Kokak, kokak. Jadi kayak yang berkisar sih lo. Joget lo. Udah lo gak usah dandan lagi, no. Udah ada penyanyi lo gak lihat, no. Apa iya? Apa iya, apa iya? Ini gak bisa dibiarin. Mbak Cupi! Ayah! Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Rul. Lo apa kabar? Alhamdulillah, kabar aku baik, Ai. Ayah gimana kabarnya? Gue juga baik kok. Oh iya, lo makin mesra aja ya sama cewek lo. Ya udah ya, Ai. Jangan bahas itu dulu. Bukannya gue mau bahas itu, Rul. Cuma gue pengen tahu aja. Yang gue lihat tuh lo kayaknya gak bahagia sama cewek lo. Lo kenapa sih, Rul? Gue kasian sama lo. Ya, gimana ya, Ai? Aku terpaksa baik sama Intan. Karena desakan papa, jadi aku gak bisa apa-apa. Wah, Rul, lo itu kan cowok. Masa lo lemes banget sih kayak tempe? Masa lo kalah sama si Anwar? Yaudah ya, Ai. Aku mau fotokopi tugasnya Intan dulu. Terima kasih banyak nih kamu udah nelpon. Assalamualaikum, Ayah.
Waalaikumsalam. Kayaknya gue harus temuin Arul langsung deh. Ih, ngapain sih temuin Alur? Kayak gak ada kerjaan aja. War, Arul itu kan temannya gue. Kalau misalnya lo ada di posisinya Arul, pasti gue juga bakal tetap bantuin lo kok. Iya, iya. Aya boleh ketemu sama si Alur. Tapi, Anwar ikut ya. Ayo. Stop. Mbak Cupi, aku biduan ditanya. Ih, Mbak ini teh siapa sih? Aku Mercy. Tapi kok kayak teh Mbak Mercy ya? Ayo itu aku. Aku Mercy si tukang jamu. Itu yang kayak tukang jamu. Bentar gombe sih. Sini, mana mic-nya aku mau nyanyi. Ih, gak mau. Sini. Ih, saya tadi suruh tuh sama si akang-akang itu. Mbak, ini mic-nya ada lagi. Jangan berebut, nyanyi gantian. Diam. Mbak Cupi sekarang turun. Ini geliranku nyanyi. Ah, oke. Terus. Nang ning nang ning nang ning nu. Joget di atas panggung. Nang ning nang ning nang ning nu. Abang nyawer jangan tanggung ngetanggung. Musik. In the jungle, welcome to the jungle. What? PA. PA. Giliran lu PA. Nang ning nang ning nang ning nu. Joget. Ini baru asik. Abang nyawer jangan tanggung-tanggung. In the jungle, welcome to the jungle. What you bring us here? Pak RT, goyang dangdut basah. Pak RW, joget dangdut basah. Pak Lurah, giboy dangdut basah. Lurah cuma bisa pasrah. Nenging nenging nengen nengen joget di atas panggung. Arul! Ayah, ada apa lagi, Ay? Rul, gue minta sama lo, lo tinggalin cewek lo. Intan itu gak baik buat lo, dia gak beres. Gue gak mau, Rul, lihat lo sedih. Kasian sama lo, yang ada lo nyiksa diri lo sendiri kalau tetap sama dia. Iya, Lur. Badan doang maco lu, sama cewek takut. Hehehe, ini apa-apaan sih ya? Lu tadi ngomong apa? Maksud lu apa tadi? Lu bilang gue cewek gak beres, cewek gak bener. Wah, sotoy lo ya jadi orang. Pak Lu. Mana mic-nya? Ih, tempo apaan sih? Mana? Tempo. Mana bisa didiemin nih? Bang. Jangan, Bang. Lepasin. Aduh, ini apaan sih jadi pada berantem begini? Lo lagi nyanyi wakwek-wakwek kayak bininya Tarzan lo. Cupi kenapa kemari? Mbak Cupi itu dikejar sama orang jahat, Ndang. Mana orangnya? Itu orangnya, Ndang. Hah? Itu benar? Oh, kalau itu mah Cupi teh lihat tadi. Mau masuk rumah orang tapi ragu-ragu, ya? Sabar, Abang-abang. Sabar. Kita bukan mau mengejar Mbak itu. Iya, kita cuma mau mastiin Mbak tadi tahu nggak kalau kita mau ngerampok rumah yang tadi. Hah? Lu apa pakai ngomong? Kalau digebukin bisa jadi tanda penyet. Pegang, jangan